Dalam razia tersebut, masih banyak ditemukan beberapa kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi standar keamanan layak jalan dan kelengkapan surat kendaraannya. Alfizar, PPNS Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengatakan, ini satu tim gabungan antara Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara bersama-sama Satlantas Polres Tanjung Pinang, Denpom AU, Denpon AD, Denpon Angkatan Laut. Padu tim gabungan antara Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara dibantu atau di bersama-sama dengan Satlantas Polres Kota Tanjung Pinang, Denpom AU, Denpom AD, Denpom Angkatan Laut. Target razia ini adalah angkutan barang mulai dari pick up. Dari hasil razia tersebut, kebanyakan pelanggaran akhirnya mati.